itu punya siapa atau siapa yang mengambil. Sebenarnya ini peran Anda juga bisa ada di sini. Ini dan ini. Gitu ya. Kenapa? Karena data ini, ya saya pindah ke sini. Data ini itu bisa dua jenis. Memang dia data mentah yang belum diapa-apakan. Contoh tadi IFLS tadi. Memang data mentah, belum diapa-apakan, gitu ya. Nah, atau dia data mentah tapi oleh orangnya yang mengambil, orang yang originalnya yang mengambil, sudah ada analisis. Nah, tapi kalau kita coba telaah literatur, kemudian kita bandingkan dengan penelitian si orang ini, maka sebenarnya, saya lanjutkan di sini, analisis original, itu sebenarnya masih bisa ditambah sampai kemudian menjadi analisis 2. Ya, dengan ditambah lagi di sini ada data lain gitu ya. Di sini juga ada data. Di sini juga ada data. Dan seterusnya. Ya. Selain tipe analisisnya ditambah, datanya juga ditambah. Itu bisa. Dan data ini bisa saja bukan data Anda juga gitu. Ya. Bisa juga dengan data Anda, ya. Tapi bisa juga bukan dari data Anda juga. Ya. Jadi ini yang penting sebenarnya. Ya. Filosofi ini yang penting. Sejauh mana Anda bisa menambah pengetahuan orang dari yang dia sudah tahu ke arah yang Anda ketahui.